Okey, hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari. Selamat tengah hari kepada semua penonton-penonton yang mana baru masuk. Okey, jap eh. Hello. Aha. Dua alai. Okay, sorry. Ada gangguan sikit. Ada orang call. Okay, maaf. Cantik betul. Ya, betul. Terima kasih. Okay, so sorry Zani. Okay, so yang mana masuk? Boleh dulu share dulu deh. Share dulu dekat group ataupun dekat wall ataupun invite sign-sign deh untuk tengok live kita ini supaya lebih ramai untuk tengok live kita pada hari ini. Okay, dah 16 view. Okay, biasanya saya akan intro 20 view. Okay, so saya perlukan cukup baru ke cik? Dua cukup 20 view. Okay. So sekarang ni kita berada di Mukim Dewan Macik eh. Okey, dekat tapak rumah pakej prima yang mana untuk rumah ni berharga RM112k dengan keluasan 800 kaki persegi eh, 800 kaki persegi yang mana untuk rumah ni mempunyai 3 bilik dah, 3 bilik dan 2 bilik air. Okey. So seperti mana yang kita dapat tengok ni, yang mana kerja-kerja ngecat ni siap lah kau dah. Okey, tikap pasal dah. Cuma pintu ada tak pasal lagi ni sikit lagi dan tak ada lah nak pasal wiring pula dengarlah sekali. Okey, ni pandangan bahagian luar dah. Kita tunjuk dulu pandangan bahagian luar sebelum kita masuk dalam rumah, sebelum kita tengok di setiap-setiap ruang. Kita tengok dulu di bahagian luar supaya yang mana tengok tu tahu eh design lagu mana apa semua. Alright. Ambil sahabat, berapa gol ni dengan keluasan cik dia. Okey, untuk rumah ni ambil sah kita tu. Harga RM112,000 dah, RM112,000. Keluasan rumah ni 800 kaki dah. 800 kaki persegi dengan mempunyai 3 bilik dah, 3 bilik dan 2 bilik air. Alright, dan untuk rumah ni juga boleh buat pembiayaan secara tunai eh, secara tunai ataupun secara loan LPPSA. Alright, yang paling penting sekali lah, penting sekali eh, mestilah mempunyai tanah sendiri di area pantai timur sahaja deh, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Sebab kita hanya cover area pantai timur lah. Okay, 23 view, terima kasih, terus tingkatkan lagi view. Alright. Sebelum kita masuk dalam rumah, bantu saya untuk tingkatkan lagi view eh, supaya lebih ramai lagi untuk tengok live kita sebelum kita masuk di dalam rumah. Untuk tengok di bahagian dalam rumah. Okay. So untuk ni, kita boleh tengok di bahagian luar ni, package prima. Okay, yang mana mempunyai atap genting. Okay, nampak dah atap genting. Ada siling kaki lima. Nanti kita pergi lebih dekat sikit baru nampak siling kaki lima tu. Okay, di bahagian luar. Dan di bahagian dalam pula, full mozek seluruh ruang dah. Full mozek seluruh ruang untuk package prima. Dan ada tabletop 7 kaki. Alright. Habis habis. Okay, thank you. Info cik dia. Beres habis dia tu. Eh, tak ada masalah. Nanti yang mana berminat, yang mana ingin tahu lebih detail. Okay, jangan tunggu lama-lama. Jangan segan silu. Eh, untuk tekan link sahaja. Link sahaja. Apa? Link WhatsApp. Link WhatsApp yang kita sediakan di atas. Okay, link tersebut dan dia akan terus kepada pegawai pemasaran kita lah. Nanti tanyalah gapo-gapo. Tak ada masalah. Okay. So ni pintu utama dia lah eh, kita bukit kata duduk pandangan hadapan, kita pandangan bucu. Pandangan bucu sebab kita boleh nampak alik ni, kita boleh nampak alik ni. Okay. So untuk rumah ni design ni lah eh, design Umairah eh. Untuk design ni nama dia design Umairah. Dan untuk design ni juga ada pintu selain ni dia lah. Dia bergantung atas design. Sebab package prima kita ni banyak design dan ada yang design yang tak ada selain ni dia, ada yang ada. Okey, yang saya duk perhati setakat ni orang duk buat meme design yang kebanyakannya ada selain ni dah. Okey. Harga rumah sekali dengan harga tanah ke? Seseru okey Fazli Gani. Tidak. Tidak, ni tanah sendiri dah. Ni tanah. Tuai rumah sendiri sebab kita ni package kita ni buat rumah atas tanah sendiri. Deh. 112 okey tu harga rumah. Deh, harga rumah termasuk dengan pagar. Okey, kalau tak si pagar kita boleh kurang lagi. Ni rasanya rumah ni ni tak tahu lagi. Rasanya tak ada pagar rumah ni ni. Okay. So kita boleh tengok di sebelah tepi. Okay, kita bergerak sebelum kita masuk dalam rumah. Kita tengok dulu. Okay, 40 view. Boleh kau? 40 view. Okay, ni sebelah tepi dah. Sebelah tepi. Alright. Di sebelah tepi. Pintu selidor. Alright.
Nampak dah siling kaki lima tu, nampak dah. Okey, boleh nampak spin apa ni? Siling kaki lima. Okey, untuk pakej firma ni ada longkang dah, ada longkang. Ha ni tu dia. Ada longkang. Okey guys, ni pandangan bahagian belakang dah. Pandangan bahagian belakang. Okey, pintu belakang. Okey, untuk rumah ni sekaki kita ambil 140 dah. 140 yang sekaki dah. Okey, Azwan Iqbal kita tu. Okey, beres bahagian belakang. Kita nak bersih-bersih dulu. Kita nak bersih-bersih dulu sebelum kita tengok di bahagian dalam rumah. Dari rumah ada 3 bilik dah. Adik kakak belakang ada 3 bilik. 48 view. Terima kasih. Bantu saya 50 view boleh ke? Okey, septic keret tanah dah. Okey. Nak tu tanah lah kau dah. Oh, okey okey. Beres beres. Untuk sekaki untuk pakej firman ni kita ambil 140 lah. So 140 sekaki termasuk dengan pagar. Okey, ni sebelah tepi lah sebelum kita masuk di rumah. 50 view saya masuk di rumah. Dah 50 view saya masuk di rumah. Ha, demo lek kita nak sapa kau 50 view dah ni. Oh, 52 dah. Ha, boleh lah kita masuk di rumah dah. Sebelum tu boleh tengok dah. Ha, boleh tengok di sebelah tepi kita pusing ni. Okey, ha. Pemilihan cat warna ni dia warna krim sikit. Nak kata warna krim, warna krim, warna krim. Okey, so jom kita masuk di rumah dah. Amri Cik Muhammad boleh. Kita nak masuk dalam rumah ni. Ha, memang kita nak masuk dalam rumah dah. Alright. So ni pintu utama dia. Eh, pintu utama. Okey, pintu utama. Alright, first thing sekali kita akan tengok di bahagian ruang tamu dan ruang family. Okey. Design dia, kedudukan dalam media ni lagu ni. Untuk rumah ini. So untuk di bahagian lantai kita tengok dulu di bahagian lantai. Okey, full mozaik seluruh ruang. Okey, untuk pakej firma ni full mozaik seluruh ruang. Alright. Kalau kata di bahagian siling pula, siling double layer dah. Siling double layer di bahagian ruang tamu dan ruang keluarga. Okey, sini so, sana so. Nampak dah? Okey, dan kipas 2 unit di bahagian ruang tamu dan ruang family sama. Untuk pakej firma saja dah. Untuk pakej firma sahaja. Jangan tukar. Alright. Di bahagian sini kita boleh tengok dulu. Mula-mula first sekali iaitu master bedroom. Okey, ni adalah master bedroom dah. Okey, master bedroom ni termasuk sekali dengan tandas. Okey, master bedroom ni termasuk sekali dengan tandas. Boleh tengok. Alright, ada tingkap labur. Okey, full mozaik juga dah. Sama full mozaik juga termasuk sekali dengan tandas. Memang ada mozaik lah. Automatik lah. Memang ada mozaik tandas tak? Okey, sanitari pun dah pasal belakang dah ni. Tak lama dah rumah ni, tak lama dah. Okey. Beres. Ni master bedroom. Kita tengok pula bilik yang seterusnya. Okey, bilik yang kedua. Okey, ni bilik yang kedua. Pemandangan di kawasan ni memang sangat-sangat lawa. Dekat tikap pun kita boleh tengok dah. Ada bukit-bukit, kehijauan-kehijauan gitu. Memang sangat-sangat lawa lah. Kalau buka tikap kat, berangin. Gitu. Buka bangun pagi-pagi kat. Tengok bukit gini tak. Memang lawa lah. Okay. Dan sekarang ni kita berada di Macang. Mungkin lewat Macang. So, yang mana nak tengok rumah contoh rumah ni kau, tak ada masalah. Kita boleh bawa dah. Kita boleh bawa untuk adik kakak tengok. Yang mana berminat jangan tunggu lama-lama. Sila tekan link WhatsApp yang kita sediakan di atas. Okay. Dan kita masuk pula bilik yang seterusnya. Bilik yang ketiga. Alright, ni bilik yang ketiga dah. Bilik yang terakhir lah untuk rumah ni. Okay, ni contoh keluar set untuk 800 kaki persegi. Kalau kata 1000 kaki, ya besar sikit lah nampak. Okay. So kalau yang mana bajet besar, nak keluar set yang besar, tak ada masalah. Boleh nak 2000 kaki ke, nak 1007 ke, tak ada masalah. Cumanya harga berbeza. Okay, boleh nampak. Okay, jelas eh. Okay, full mozaik lah ke. Alright, so ni tandas di bahagian ruangan dapur.
Okey, tandas di ruang dapur. Okey, dan yang baru masuk tu selamat tengah hari berlaku dah. Selamat tengah hari. Sebarang pertanyaan anda boleh tanya di ruangan komen di bawah. Okey, tanya sahaja. Jangan malu, jangan segil lah. InsyaAllah kita akan jawab yang terbaik untuk anda semua. Okey, beres. So, ni bahagian dapur. Okey, bahagian dapur ni kita boleh tengok ada table top. Okey, ada table top. Pintu dapur. Okey, jelas. Okey, table top ni ada selain ni dah. Ada apa ni? Pintu dia. Bukan kosong gini lah. Okey. Beres. Jelas dah. Ni lah sedikit sebanyak kita dapat tunjukkan kepada anda di bahagian dalam rumah. Dah. Sepintas yang lalu lah. Dah sepintas yang lalu. So, kita akan tunjuk balik ni. Tunjuk balik. Kata slow-slow dah. Supaya anda dapat tengok lebih jelas. Muhammad Subhi, duitlah yang masalahnya. Okey. Ya, yeah, salah satu juga. Tapi insya-Allah, insya-Allah kalau kata tak boleh buat tahun ni, buat tahun depan, tak boleh buat tahun depan, tahun so lagi. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Ni bahagian dalam, bahagian dalam. Alright, so untuk rumah ni boleh buat secara tunai ataupun loan LPPSA. Okay. Mari Mamat, luar tanah berapa tu? Okay, luar tanah ni kalau nak tengok-tengok ni kak. Dalam 3,000 lebih lah ni. 3,000 lebih. Okay, sebab tanah je tengok bah belakang kot tu. 3,000 lebih anggaran saya tengok ni. Okay. Sebab ya, kalau tengok kuasa tanah ni, gala-gala anggaran 300 lebih, dia buat 800 kaki persegi rumah ni. Tapi ada ruang lagi. Maknanya luas dah tanah dia ni. Okey. Kalau kata nak buat 1,200 ke, lepas lagi rumah ni. Tu dah. Baik dah. Bahagian dalam dah. Dari Mahdi Mahmat tu, luar tanah habis berapa? Dan di mana tanah habis tu? Okey, 93 view. Terima kasih. Okey, beres dah. Bahagian dalam beres. Kita nak tunjuk pula di bahagian luar. Kita nak stay di bahagian luar dulu. Okey, supaya anda dapat tengok design dia. Takutnya yang anda baru masuk tak tengok lagi macam mana rupa bentuk untuk design rumah ini. Okey, so jom. Kita tengok di bahagian luar pula. Memang lawa dah. Bahagian luar memang lawa. Okey, ni kawasan sekitar dia dah. Okey. So ni design dia. Okey, design Umairah. Cak siap lah kau dah. Memang sangat-sangat lawa. Pemilihan cak warna daripada tuan rumah memang sangat-sangat lawa dah. Okey, boleh tengok. Yang mana berminat dah, jangan tunggu lama-lama. Sila tekan link WhatsApp sementara kita masih live lagi ni. Boleh tekan link WhatsApp, nanti dia akan terus kepada pegawai pemasaran kita. Dan nak tanya gapo-gapo dekat pegawai pemasaran kita ni, tanyalah. Tak ada masalah, tanya je. Tanya gapo. Alright, dan yang mana nak mari OP, boleh mari OP kita dekat HQ Kota Baru Kelantan. Dekat bangunan Sapura dah, tingkat 2 Kota Baru. Boleh mari di office yang mana berada di Terengganu. Jangan risau, nak mari sini jauh. Kita ada cawangan kita di Kuala Terengganu dah. Dekat Paya Keladi, dekat bandar lah, betul-betul bandar. Okay, cawangan kita. So, yang mana nak berjumpa depan mata dengan pegawai-pegawai pemasaran kita, ataupun nak datang ke office, boleh singgah di Terengganu lah. Kepada orang Terengganu. Takutnya orang kertas negeri memang tak boleh lagi tak. So bolehlah singgah di cawangan kita di Kuala Terengganu, yang mana duduk di Kelantan ni. Tak ada masalah nak mari di office ataupun nak berjumpa di tapak yang nak bina rumah teguh pun tak ada masalah. Okay, contohnya di Macan juga. Okay, nak jumpa di tapak yang nak bina rumah tu tak ada masalah. Lagi mudah. Ni be, mari mari kita. Ni tepi ni. Okey, biasanya kalau kita tengok mari, kita pergi wat live ni, biasanya kalau kata rumah, dia lebih dia ni tidak banyak. Lebih kat ni lah. Ni lebih banyak lagi, tepi tu ada lagi, belakang ada lagi. Okey. Anggaran sajalah tu, anggaran sebab kita saya kita tengok ni pula, plan pula. Okey. Baik Zazal, comel rumah. Terima kasih, terima kasih. Memang comel dah. Design ni memang saya kata setuju-jujunya. Memang kata design ni top juga dah. Salah satu design yang top juga. Gambar yang berminat nak bina rumah
ini. Okey, rumah ni pun sama dengan rumah yang kita pernah buat live dekat Tanah Merah itu. Serkoci warna biru muda sikit tu. Ah, sama lah, design yang sama. Cumanya kedudukan berubah dari segi pintu. Dari pintu dia dekat ni. Awak ni dekat ni. Nampak beza sikit lah. Okey, berapa harga bah Faizal? Untuk rumah ni harga RM112,000 dah RM112,000. Keluar sewa rumah ni 800 kaki persegi dah. 800 kaki persegi untuk rumah ni. Okey, jelas dah. Okey, kita pun dah nak masuk pukul 1. Selamat tengah hari. Selamat berlunch lah belakang. Okey, kita ada masa dalam 4-5 minit lebih lagi untuk kita buat live. So, pada petang sikit lepas lunch hour, maybe. Okey, akan adalah satu live daripada wakil pegawai masalah kita juga yang berada di Kelantan. Dia akan buat live mengenai rumah pakej prima juga. So, stay tune sahaja deh. Faizal baru masuk live. Tak ada masalah bagi kita. Tak ada masalah. Ha, kita pun baru je. Kata start. Deh, kita pun baru je start ni. Tidaklah baru. Maknanya tidak rasa nak habis lagi. Ah, lama lagi perjalanan dia tu. Kalau kata pandai kita nak masuk pula lagi rumah, jangan gosing. Okey. Okey, ni rumah dia ni sosok 2K. Okey, kalau kata dia tak buat pagar. Okey, kita tolak pula jadi 108 deh. Ah, 108K kalau tadi tidak termasuk dengan pagar. Ni sosok 2K ni termasuk sekali dengan pagar. Neh. Azman Mustafa, comel. Terima kasih. Ha, sebab tu saya duduk luar dulu supaya anda tengok dulu design dia, sebab kita akan masuk dalam rumah kejap lagi. Okey, dalam masa 2 minit lagi saya masuk dalam rumah. Neh, saya masuk dalam rumah lagi sekali sebelum kita tutup end live lah. Dan kita akan end live di bahagian dalam kejap lagi. So kita tunjuk tengok dulu. Di bahagian luar deh. Okey, boh. Beres habis Faizal kita nanti jika berminat eh, maknanya bajet dah ready, semua dah ready. Alright. Boleh tekan link WhatsApp lah. Dah boleh tekan link WhatsApp. Tak ada masalah. Okey, boleh tengok dah. Memang sangat-sangat lawa. Okey. Nampak dah? Tepi tu, pintu selain dia. Ni pintu utama dia. Ada tingkap bucu, ada tingkap labuh untuk pakej prima lah. Dan untuk pakej prima dan anda tak atap genting. Siling kaki lima. Nampak dah? Okey. Anwar, rumah ni area kat mana ya? Nak tengok layout dalam. Okey, rumah ni mungkin dewa deh, mungkin dewa macam atas sikit daripada labok. Alright. Nak tengok layout dalam boleh WhatsApp deh. Kita akan bagi floor plan. Okey, untuk rumah ni. Alright, kita akan bagi. Jangan risau. Alright, so 40 view kita akan masuk dari rumah deh. Kita pun dah mencapai 2.18 minit. Sebab kan saya kata ni nak tunjuk luar di bahagian luar ni dalam 2 minit lagi dok. So kita masuk mula dari rumah sebelum kita end live. Okey. Kita masuk ke tepi lah. Ha, kita masuk ke tepi. Hot depan panjang sikit. Cantik dengan tepi. Yo. Panjang sikit. Maknanya. Sekejap kita baca balik komen dia. Muhtar Muhammad. Hot depan panjang sikit. Cantik dengan tepi. Hot depan panjang sikit. Ha, yo. Design ni memang lagu ni. Ha, dah. Design dia. PCB buat juga ke? Muhammad Robi buat. Abel dia buat. Jangan rusing. Asalnya negeri Kelantan tak ada masalah. Ah, ha, gitu. Mana? Duduklah mana pun asalkan negeri Kelantan. Ah, ha, boleh. Dah PCB boleh. Ah, ha, dekat PCB bukan dekat PCB juga, ha, dekat Banggo tu ada rumah jugaklah. Rumah tinggi waktu. Ah, ha, dah rumah tinggi. Okey, Allahuakbar. Baca komen untuk tunjuk ni. Okey, ni bahagian dalam dah, bahagian dalam dan ini adalah bahagian ruang tamu dan ruang family kita boleh tengok dan tu pintu utamalah. Dah pintu utama. Okay, full mozaik dah. Full mozaik seluruh ruang. Okay. Right. Ha, full mozaik seluruh ruang. Untuk bahagian ceiling double layer dah. Ceiling double layer di bahagian ruang tamu dan ruang keluarga. Boleh nampak dah. Okay. Ha, ni satu. Ni satu. Double layer. Dan di bahagian bilik nanti saya tunjuk depan ni. Okay. Beres dah di bahagian luar. Dalam proses. Alright. Beres. Okay. So, jom kita tengok bahagian master bedroom dulu. Okay. Kita tengok bilik yang pertama dulu. Okay. Ni bilik yang pertama lah. Bilik yang pertama ni termasuk sekali dengan toilet. Dengan tandas. Okay. Alright. Untuk pakej prima sahaja dah. Kita koyak untuk pakej prima sahaja. Yang mana di bahagian ceiling, di dalam bahagian bilik, ada skirting tu. Nampak tu? Ha, nampak kau tak tahu tu. Warna putih juga.
Okey, ada skirting di setiap bilik, setiap ruang lah. Okey, ni master bedroom termasuk sekali dengan tandas. Right, jelas 62 view, terima kasih. Okey, kita ke bilik yang seterusnya, bilik yang kedua. Okey, sebab rumah ni ada 3 bilik sahaja dah, ada 3 bilik sahaja. Kalau kata nak 4 bilik, saya suggestkan kepada anda yang mana nak buat 4 bilik, keluar 1200 kaki persegi. Okey, ngam, puas hatilah. Syarul baru ni, atas grup saya WhatsApp dah. Tapi lambat respon bos untuk saya makan. Baru tekan link WhatsApp kau, kau lama dah tekan habis dia. Habis dia. Syahrul Bahruddin kita tu. Baru tekan link ataupun dah pernah tekan link WhatsApp sebelum ni? Rumah design ni di kawasan Pasir Mas. Adakah ingat nak pergi tengok? Anwar-Anwar. Pasir Mas deh. Pasir Mas Prima. Pasir Mas Prima saya ingat balik. Pasir Mas di, kalau kata package Prima design ni, tidak ada rasanya. Okey, ada rumah cash sahaja. Di Tanah Merah, Bukit Panah. Ada. Okey. Ada di Tanah Merah. Anual kita. Cuma yang rumah tu dah serah kunci lah. Dah serah kunci. Kalau kata nak tengok di bahagian luar tu boleh lah. Tak ada masalah. Tengok di bahagian luar tu boleh. Okey. Di Bukit Panah ada. Okey, Syahrul Bahruddin. Yang lepas-lepas, lebih kurang 3 barang dah saya buat sebab sebelum ni. Comel. Mukhtar Muhammad Comel. Terima kasih, terima kasih. Oh, dah ber WhatsApp lah sebelum ni. Alright, alright. Nanti, kepada pegawai pemasaran kita yang mana menonton live kita hari ini. Okay. Nanti PM terus Abel Syahrul Bahruddin kita tu. Okay. Nah, sebab dia dah bagi tahu tu. Dia nak buat saya makan untuk loan apa tu? Abel dia tu. Nak buat loan apa tu? Nak buat saya makan untuk loan LPPSC ataupun loan bank Abel Syahrul Bahruddin kita. Nah. Okey. So kalau kata nak ambil nombor saya tak ada masalah. Neh, nak guna nombor saya pun nak WhatsApp saya tak ada masalah. Eh? Kalau kata nombor saya 016-932-0842 deh. 016-932-0842. Ah, boleh ambil, boleh WhatsApp tak ada masalah. Nak tekan link tu pun tak ada masalah, boleh juga deh. Okey, beres bahagian bilik yang ketiga. Bilik yang terakhir lah untuk rumah ni. Okey, jelas. Dan satu lagi tandas di bahagian ruang dapur ni. Alright. Okey, beres. Bahagian ruang dapur dan ni ruangan dapur jugalah. Ni tandas ruangan dapur dan ni tandas. Okey, ni tandas, ni bahagian dapur. Okey, ada tabletop. Okey, ada tabletop 7 kaki. Yang ni harga berapa? RM112,000 dek. Nur Hisham Isai Bacok kita tu. Ha, Isai Bacok memang yo dia bacok. Ha, dia tulis nama Facebook pun bacok dah. Okey, orang bacok. Okey. 800 kaki persegi untuk rumah ni dengan harga RM112,000, keluar asal 800, bilik 3 bilik dan 2 bilik air. Keluasan tandas berapa tu? Okey, tandas biasanya 6x4. Okey. Baiklah. So, jomlah kita akan end live di bahagian luar. Okey, kita tutup itu dulu. Okey, kita akan end live di bahagian luar. Jom. Boleh ulang balik nombor telefon cik sebut tadi. Okey, nombor saya 016-932-0842. Ha. 016-932-0842. Saya akan balas apa yang mesej saya. Saya akan balas lepas ni. Deh, nanti habis live ni insyaAllah saya balas. Alright. So mungkin itu saja. Sedikit sebanyak kita tunjukkan live kepada anda hari ni. Okay. Semoga yang mana menonton ni, kepada 41 view sekarang ni, semoga yang mana menonton ni dipermudahkan segala urus, okay, untuk bina rumah. Okay. InsyaAllah semoga juga dimurahkan rezeki. Okay. Diberi kesihatan yang baik. Alright. Dunia dan akhirat. So ada salah kurang sikit-sikit tadi tu, saya minta maaf. Okay, kita akan jumpa lagi dalam next live lah, insyaAllah pada petang ni.
lepas lunch hour ataupun kejap lagi akan live daripada pegawai pemasaran kita yang berada di Kuk Lanas. Okay, so jumpa lagi dalam next live. Assalamualaikum dan bye bye.